Halo guys, selamat datang di channel Raka Kalinga guys. Kali ini kakak akan bikin Bobo Boy Blast di aplikasi Sakura School Simulator. Kira-kira kita akan membuat Bobo Boy Blast di aplikasi ini. Yang pertama, teman-teman harus select custom. Dan kita akan pilih karakter. Kalau ini kan cewek guys, kayaknya salah, kita harus ganti karakternya dulu jadi cowok ya. Kalau ini kan bukan Bobo Boy, nanti takutnya jadi Sailor Moon. Kita pilih yang cowok, ganteng pisan. Kita pilih yang mana? Kita pilih dulu untuk di bagian kepalanya ya. Kalau rambutnya kayaknya udah mirip. Terus dia ini kan gak pakai kacamata. Kalau Bobo Boy itu kan pakai topi. Pakai topi? Topi yang mana guys? Kita pilih, tolong dibantu kakak ya guys. Kira-kira yang mirip. Ini agak mirip nih guys. Oke. Ini udah ada warnanya. Warna apa sih? Kayaknya warna hitam ya kalau topinya ya. Kita coba warna hitam. Terus kita cari lagi bajunya. Kira-kira bajunya ini warna apa sih? Ini bukan yang nggak pakai baju ini. Mana sih? Ini Bobo Boy-nya kayak mau nari guys. Ini warnanya warna merah coba. Tapi dia nggak pakai rompi ya guys. Oke guys, kita cari lagi. Kira-kira kita bakal dapet nggak sih bajunya? Ini agak mirip ya guys. Mantap guys, Bobo Boy-nya udah jadi nih. Dan mana nih ya? Tadi udah jadi. Aksesoris kepalanya udah jadi. Hello. Ini kemana sih? Nah, ini udah jadi guys. Ini adalah Bobo Boy yang gak mirip-mirip amat sih guys. Tapi gak apa-apa ya guys ya. Semoga guys-guysnya ngerti lah kalau gak mirip. Ini ada tanduknya guys. Kayaknya lebih cocok yang tadi ya guys ya. Ini guys. Oke, ini adalah. Ini mantap nih guys. Tapi mana sih? Ini udah mirip banget guys. Bobo Boy. Kayaknya kalau teman-temannya masih bingung silakan komen aja di kolom komentar ya guys ya.